sih. Kota Bekasi. Pada indeks kota toleran 2020 ini, Kota Bekasi berada pada posisi ke-10 dengan skor toleransi tertinggi, yaitu dengan skor sebesar 5,530. Posisi ini turun dari peringkat IKT 2018, di mana Kota Bekasi menempati peringkat ke-6. Meskipun mengalami penurunan peringkat, tentu tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa Kota Bekasi mengalami kemunduran dalam kualitas toleransi. Komitmen toleransi disebutkan dengan jelas di dalam arah pembangunan Kota Bekasi yang termaktub di dalam RPJMD-nya. Kondusivitas toleransi di Kota Bekasi juga kerap menjadi tujuan studi banding bagi daerah lain, terutama perihal peran FKUB di dalam mengelola keberagaman. Misalnya, FKUB Kota Tomohon pernah berkunjung ke Kota Bekasi. Tindakan pemerintah Kota Bekasi terkait pernyataan ke publik dan tindakan nyata nampak konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu terkait keberpihakan terhadap upaya mewujudkan Kota Bekasi yang toleran, di mana hal ini ditunjukkan dengan sangat baik oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan meresmikan Gereja Santa Clara yang sebelumnya ditolak oleh kelompok tertentu. Keberpihakan ke pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan umat beragama juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Kota Bekasi. Hal ini nampak dalam berbagai agenda kegiatan masyarakat Kota Bekasi yang berkaitan dengan upaya di dalam membangun kerukunan umat.